Pemirsa, Indonesia Politics and Research Consulting memaparkan hasil survei elektabilitas dan peluang dalam pemilu 2024 mendatang. Dari hasil survei tersebut, nama Prabowo Subianto menjadi kandidat capres paling kuat yang akan dipilih masyarakat Jawa Barat. Dari survei yang dilakukan Indonesia Politics and Research Consulting, IPRC, terhadap 1.100-an lebih responden di Jawa Barat, nama Prabowo Subianto menempati posisi teratas, disusul Anies Baswedan dalam pencalonan presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sosok Menteri Pertahanan tersebut memiliki elektabilitas 24,8%, disusul Anies Baswedan dengan 24,7%. IPRC juga menyebut ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan tingkat elektabilitas 13,8%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 11,8%. Direktur Operasional dan Data Strategik IPRC Idil Akbar mengatakan, sosok Prabowo untuk saat ini mendominasi terlebih bila disandingkan dengan Ganjar Pranowo dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Pasangan Prabowo-Ganjar memiliki elektabilitas 51,2%, jauh meninggalkan pasangan Anies AHY yang berada di angka 39,2%. Puan Maharani itu sebetulnya masih cukup jauh. Jadi relatif Jawa Barat nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu akan memberikan pengaruh besar. Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, Profesor Muradi mengatakan, elektabilitas Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk maju di Pilpres dinilai belum kuat. Pasalnya Ridwan Kamil belum mendapatkan dukungan dari parpol, serta popularitasnya masih kalah dengan kandidat yang ada saat ini. Calon yang lain, belum ada calon yang cukup, mengatakan Pak Heru. Pak Heru kan karakternya karakter birokrat ya. Jakarta sebenarnya nyaman dipimpin oleh Pak Heru ya, kalau nanti beliau maju. Tapi poin utamanya Jakarta itu butuh kreativitas. Karena bentuk Jakarta tuh kalau menurut saya itu, kalau saya nyebutnya ya, Jakarta tuh kayak big piece buat MRK. Dia mau olah apapun, tempatnya Jakarta. Mau kreasikan, mungkin tempatnya di Jakarta. Jadi dia panggungnya lebih. Hingga saat ini sosok Prabowo dan Anies bersaing cukup ketat pada kontestasi pemilu mendatang. Kedua orang tersebut memiliki basis lumayan besar di wilayah Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.